Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini pada kesempatan saya hari ini saya berada di mana nih, Kenaban? Di daerah Makalaya, di daerah Perum Jaya Permata. Permai 2. Perum Jaya Permata, Permai 2, Makalaya. Ya. Nah, kali ini saya akan mengunjungi salah satu angler komunitas penyeng. Pemancing penyeng yang kemarin sudah katanya udah jadi juara ya? Iya. Ya udah. Kalau tidak salah udah 2 kali berturut-turut juara. 2 kali betul. Iya, total jadi, terbanyak. Juara? Iya, total terbanyak. Wah, ternyata di sini kita berada di markasnya komunitas penyeng. Iya. Oke, mungkin kalian penasaran, sekarang kita langsung saja ke rumahnya Kamutap. Iya, berjalan aja. Tapi jangan lupa like, komen, share, subscribe di channel Citumania, Citu TV dan channel saya juga Ramlan Bising Kukabumi. Oke, sekarang kita menuju ke rumahnya. Come on, let's go. Oke, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah kedua pala angler ini. Yeah. Nah, di sini ada Kamutap. Kalian pasti penasaran ya apa racikan mereka yang akan dipakai nanti. Yeah. Setelah kita bikin racikan ini, kita akan sama-sama ke kolam pemancingan. Kemana nih kira-kira nih, Kamutap? Ya, sini. Untuk kolamnya. Untuk kolamnya. Paling itu kolamnya daerah Cemerlang. Oke. Okay. Masih wilayah Sukabumi berarti. Masih wilayah Sukabumi. Kalau enggak salah itu di Cipanganjiran ya. Cipanganjiran. Oke, okay. Nanti sekarang kita langsung melaju ke sana. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu. Iya. Ada bahan-bahan apa aja nih untuk kang Kapi seluruh nih? Kalau untuk silakan. Saya bahan di sini banyaknya main umpan murni. Dapur. Oh, umpan dapur. Murni. Wah, ini pakai pedali. Iya, disebut murni enggak pakai esen ataupun kroto. Nah, di sini saya udah siapkan 1 ekor ikan peda. Iya, ikan peda yang udah dibakar. Ada telur kukus. Oh, ini telur udah dikukus ya? Iya, ada bawang putih. 1 siung. Tentunya didukung dengan umpan pelet itu. Mangga merah. Sekarang ke bintang tamu kita ada Kang Kita. Nah, ini Bisa diangkat sambil berdiri aja. Biar saya yang pegangnya. Silakan. Nah, ini yang pertama santan kara. Promina. Promina. Yang bakar baik. Yang ini. Ini apa? Kinoi murni ya? Kinoi murni. Ada telur mentah. Oh, ini mentah. Telur mentahnya itu diambil putihnya aja. Oke. Okay. Terus ini daun. Ada daun pandan. Nah, ini yang terakhir. Cue etem. Oke, okay, sekarang kita secer bersama-sama. Ya, kita meracik umpan. Meracik umpan. Ala kreatif dan juga ala kreatif. Silakan kita simak bersama-sama.
Oke, dekat situ mana ya? Di mana pun kalian berada, kali ini saya sudah berada tepat di pemancingan mana? Kamu tak? Cemerlang. Cemerlang. Girang. Si Panengah Girang. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan umpan yang sudah diracik tadi oleh Kang Rampis dan juga oleh Kang Utap. Nah, di sini ada bahan-bahannya sudah kami sebutkan tadi ya. Oke, kalian pasti penasaran dengan aksi mereka berdua. Oke, sekarang mari kita let's go. Ser, nut. Thank you.
ceritanya bagaimana umpan racikan alam mereka berdua disambar oleh ikan. Dan kali ini yang mendapatkan lebih ada Kang Uta berapa ekor? 7 ekor. 7 ekor Kang Ramlan? Saya dapat 6 ekor. Oke, saya Bung Sendut dan Ramlan Bising. Dan juga saya Bung Tam. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channel Citumania. Sendut. Bye bye.